Assalamualaikum. Selamat datang ke Petang Vlog. So apa khabar semua? Semoga kawan-kawan semua dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Terima kasih kepada subscriber Pak Tam. Terima kasih banyak-banyak kerana support channel Pak Tam. So hari ni, persoalan, berbaloi kah menghadiri kelas ke tak? So hampa rasa berbaloi ke tak? And bagi Pak Tam, sangat berbaloi. Ini pendapat Pak Tam. Sebab apa sangat berbaloi? Sebab macam kita akan dapat ilmu yang kita boleh buat duit melalui YouTube dengan harga RM50 sahaja. Ada tengah-tengah orang minta sampai bukan 40, 400. RM400 aku rasa apa yang dia ajak sama ya macam Fadil Kadok ajak. Itu je bagi aku lah kan. Itu pendapat aku lah. Apa yang aku dapat dengan kelas bengkel newbies YouTuber ni sangat-sangat berbaloi bagi aku. Sebab apa aku kata yang sangat berbaloi sangat? Sebab aku boleh berjumpa dengan komuniti YouTubers Malaysia. Satu Malaysia, kita boleh berkomuniti dengan mereka. So bagi aku benda tu sangat penting bila kita berkomuniti. Sebab apa penting berkomuniti? Sebab kita boleh menambahkan lagi viewers dekat kita punya channel YouTube. Kita boleh tambahkan lagi subscriber di channel YouTube kita. Itu salah satu perkara yang boleh mencukupkan syarat yang YouTube letak. 4,000 jam tontonan dan 1,000 subscriber. Itu sangat penting sebenarnya. Tolonglah siapa yang kecam, siapa yang tak suka, teruskan mengecam. Dan thank you sangat-sangat, teruskan mengecam. Kecamlah orang yang bengkel YouTube ni dengan harga RM50. Tolong kecam banyak-banyak. Sebab apa aku kata tolong kecam banyak-banyak? Bila hampa kecam kat YouTube dia, dekat channel dia, hampa akan dapat, dia akan dapat view. Setiap kali orang tengok video, orang yang nak komen kat situ mesti dia tengok video. Kan? Kenapa nak kecam? RM50 je. Bagi aku RM50 berbaloi kot. Kan? Untuk hang dapat ilmu. Bagi aku RM50 okey untuk hang dapat ilmu tentang YouTube yang bukan senang orang nak ajak kita. Memang benda tu orang kata simple lah. Boleh lah. Monetize tu aku pun senang ya buat. Aku sendiri pun sebelum aku jumpa Kadok sendiri pun aku dah monetize dah aku punya account. Sebelum aku jumpa Kadok lagi, aku dah buat dah. Dah monetization dah aku punya YouTube account. Dan YouTube account aku dah verify dah oleh YouTube. Cuma aku perlukan community. Itu sahaja. Sebab apa? Sebab aku nak berkawan. Oh, marah macam marah tu. Tak marah lah, saja. Dan sebab aku nak berkawan dengan community YouTuber satu Malaysia. Faham tak maksud Pak Tam macam mana kan? Itu je sebenarnya. Bukan kata bila kita buat kelas RM50, orang kata weh, hang ni nak makan duit orang apa? RM50 buatlah murah lagi. RM50 buat kelas YouTube yang dia sediakan bahan kita. Macam mana dia nak ajak kita? Setengah orang tak tahu macam mana nak monetize tu. Kan? Aku pun godek sendiri kot untuk buat. Tapi aku join juga kelas Kadok YouTube ni sebab aku nak tahu mungkin apa yang aku buat tu tak betul. Mungkin ada silap dia. Itu je. Jangan pergi aku beli tiak. Aku kalau beli tiak, jahanam. Orang Kedah ni kalau beli tiak, contoh lah kan, macam mak aku kalau lu beli tiak agak aku lah. Kan? Mak aku kalau beli tiak agak aku, Allahuakbar. Kan? Insyaallah anak jantan biasa lah. Memang buat, memang nakal, itu standard lah kan. Tapi kalau mak aku beli tiak agak aku, sakit telinga. Tapi kerana mereka beli tiak tu lah kita jadi manusia lah ni. So tolonglah jangan kecam orang. Buat apa kita nak kecam? Saling support menyupport lah. Kalau hang nak buat channel YouTube, hang buat je lah. Apa dah masalah? Bukan kami nak marah, bukan minta duit aku pun nak beli kamera.
Hang bukan minta duit aku pun. Dan benda monitest tu free dia pun. Memang free, tak kena bayar. Tapi kita join kelas sebab kita nak kongsi ilmu. Orang yang ada ilmu, dia berkongsi ilmu dia dengan orang lain, Allah murahkan lagi rezeki dia. Itu je. Apa susah? Kan? Kongsi ilmu apa yang kita ada, apa yang kita tahu. Kan? Macam Pak Tam sebelum join dengan Bengkel Kadok, Pak Tam dah monetize dah akaun Pak Tam dan dah buat dah apa yang Kadok ajak tu. Dan Pak Tam pun belajar sendiri buat benda tu. Tapi sebab apa aku join kelas Kadok? Sebab apa aku join kelas Kadok? Sebab aku nak tahu macam mana kita nak gain income double dan double dan bertambah dan bertambah dan bertambah. Macam mana kita nak bercakap depan kamera? Macam mana Kadok boleh buat video yang view je boleh mencecah puluh-puluh K? Itu je. Kan, kalau kita buat video sorang-sorang, kita duk bercakap lah kita apa semua. Contohlah macam aku, kebanyakannya video aku duk lah kita bila aku bercakap apa semua, pi duk kedai makan, kita buat-buat, kita post. Memang view kita banyak sampai 30k, 40k, tapi kita tak monetize kita punya account. So ada apa dengan video yang kita buat? Ada duit tak? Ada income tak? Walaupun sen je untung dia, tapi bagi aku, biar lambat kaya, makan lama. Itu je aku kata. Maksud akulah, kan? Buat YouTube ni bukan untuk kaya. Sebenarnya buat channel YouTube ni bukan untuk kaya. Tapi kalau kaya, alhamdulillah, rezeki Allah bagi, terima sahaja. Tapi tolong stop complaining. Jangan complain pasal orang, pasal apa yang orang buat. Kita tengok diri kita sendiri. Hang buka hang punya kamera video tu, hang buka punya kamera, hang tengok muka hang sendiri depan kamera. Apa yang hang rasa hang perlu buat dalam hidup hang? Itu je. Macam Pak Tam buat channel YouTube, Pak Tam tengok mula-mula kenai Kadok. First dulu masa dia viral pasal kahwin lah, costing kahwin murah, itu first Pak Tam kenai Fadil ni. Tapi bukan kenai dia rapat, tak pernah contact, just as kenai melalui viral dekat Facebook. So lepas tu Pak Tam selok-selok channel YouTube, ternampak video dia. Pak Tam tak ingat video apa yang dia buat, tak ingat dah, lama dah. Dan Pak Tam subscribe dia. Masa tu Pak Tam rasa dia punya subscriber dia bawah daripada 2k kalau tak silap, ataupun bawah, lebih kurang tu lah. Pak Tam follow dia, Pak Tam nak tahu macam mana. Sebab tu Pak Tam minta dia turun main utara untuk ajak orang-orang utara. Kita nak memperbanyakkan YouTubers di Malaysia. Buat apa kita nak makan seorang? Kita makanlah ramai-ramai, ajak kawan-kawan join sekali buat YouTube. Hang pandai buat motor, hang buat buat motor. Hang pandai buat buat makan, hang makan. Hang pandai buat buat ni, tak kisahlah. So hang nak buat apa? Pasal apa? Ikut suka hang. Itu je kan. Tolonglah, jangan kecam. So kepada kawan-kawan semua, so rakan-rakan YouTubers sekalian, terima kasih banyak-banyak. Keep supporting on video, on my video. Sila like, komen dan share apa yang Pak Tan cakap ni. Jika ada tersalah kata dan tersalah bahasa, Pak Tan minta maaf. Bahasa orang Kedah ni memang kasar sikit kan. Tapi walaupun bercakap kita kasar, orang Kedah, orang kata, orang Pinang, orang Utara ni cakap kasar, tapi walaupun kita bercakap kasar, kita tak simpan dalam hati. Jangan risau, insyaAllah. So terima kasih banyak-banyak yang tonton video Pak Tan. Tolong like, tolong komen, tolong subscribe dan tekan butang loceng. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.